orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan itu, yang jasadnya ada dalam koper, dibuang di Kalimalang, sudah diamankan. Tim gabungan ya, kemarin dari Polda Metro Jaya juga menurunkan tim gabungan, jadi kita gabungan. Jatan Ras di Krim Polda Metro Jaya, kemudian Satreskrim Polres Metro Bekasi, Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat, dengan Satreskrim Polrestabes Bandung. Bekerja sama, melakukan penyelidikan, ya, mencari data-data bukti-bukti hukum. Alhamdulillah, orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan itu, yang jasadnya ada dalam koper, dibuang di Kalimalang, sudah diamankan sama tim gabungan tadi malam. Diamankannya di Sumatera Selatan, di Palembang. Kemudian, ini sedang proses perjalanan ya, kembali ke Jakarta, ke nanti Polres, di Polres. Untuk itu setelah sampai, baru kami lakukan pendalaman lagi. Supaya kita lebih mengetahui bagaimana kronologis dan hal-hal lain-lainnya. Pelaku ini masih ada hubungan? Orang dekat atau seperti apa? Korban? Tidak ada. Ya. Tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan lain-lainnya, tapi ada hubungan kerja. Sudah gitu aja. Rekan kerja artinya? Ya, ada hubungan kerjanya. Nanti makanya kami dalami lagi. Sejauh ini udah berapa saksi dan yang di... Saksi kemarin sudah di... Ada lebih dari 3 sudah kami kumpulkan saksi-saksi. Kita 7 ya? 7 saksi-saksi sudah kita kumpulkan. Sudah mengerucut kepada yang Bapak. Alhamdulillah sudah kita. Oke. Okay. Nanti lebih dalam lagi kita beritahu ya. Inisial aja boleh. Sampai lupa inisialnya. Nanti saya cari info lagi. Karena tadi malam cuma dibilang kan izinan sudah tadi sore ya. Ya tadi siang izinan sudah diamankan. Saya ya udah saya lapor pimpinan. Nanti makanya hasil pendalaman nanti akan kerjasama dengan Bidhumas Polda Metro Jaya, akan kita sampaikan ke rekan-rekan media. Saya My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.